Salam. Sekarang kita membahas tentang murah hati adalah jalan kebahagiaan. Matius 5 ayat 7. Apakah murah hati? Kemurahan hati bukanlah ledakan emosional. Kemurahan hati bukanlah kegerakan kemanusiaan. Kemurahan hati adalah memiliki sikap hidup Yesus Kristus terhadap orang lain. Kemurahan hati adalah melihat segi yang baik dari orang lain. Bagaimana caranya dapat menjadi orang yang murah hati? Ingat kebutuhan kita akan kemurahan hati. Jangan menghakimi orang lain. Ya, izinkanlah Tuhan Yesus menunjukkan kemurahannya melalui kehidupan kita. Apakah yang kita harapkan dengan kemurahan hati? Damai di dalam hati, kasih sejahtera di dalam hati, sukacita di dalam hati, ya, kebahagiaan di dalam hati. Itulah di Matius 5:7. Shalom.